Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat berjumpa kembali saudara. Kami datang memenuhi janji Balerong untuk menurunkan ceramah adat di bawah judul Pitaruh Ayah. Paket ini khusus ditujukan buat anak-anak remaja putri sebagai susulan dari paket terdahulu dengan materi yang sama untuk para remaja putra. Disusun dan disampaikan langsung oleh Angku Yus Datuk Perpatih, pimpinan Balerong Group Jakarta. Harapan kami semoga ada juga manfaatnya bagi pembangunan karakter masyarakat baru Minangkabau. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pia anak di ayah balahan nyau bundokan duang banyak setampang di mamaknya. Gadis nan jombang rancak rawi limpapeh rumah nan gadang sumarak koto junagari peminan alam Minangkabau. Kemari-mari malah duduk nak. Ado sebuah ya katakan. Cuba dengarkan jale-jale, simakkan bana nyato-nyato nak dapat paham maknanya. Sebab tiok kalimat bahasa saran tutua bertembak balamat. Sepatah kata disabut sahango bicaronanya, dawai di hati dan badan tiang tatunggang jadi nasihat, wujudnya pitaruh ayah. Kulai pandai membaca nanta sure, arih menyimak nanta sirek menampak puluh nanta surat. Maka insyaAllah, walau sabalun dibalun kuku, kok dikambang seleba alam, dia sagadang bijo labu bumi jelangi ado di dalam tandunya urang celukio. Memang batu anak, nyampang dicaliak ke pembuluh dipandang galian nyato. Tentu rumi lah urang nak menyawa ragu tibo anggan pun datang patik tetagun di tapian. Karena apa? Dek pincuran lapuak batang sampia belumui di lamun tanah ayah nan bukan cedek pandai. Tapi liye garaca aya tajun nak nan janiah semisa mato kuciang. Hulunya di lubu ati bala buah di ujung lidah tiang jana menampuangkan. Keuntuang banyak lah itu. Karadok kita ruah bertinggalkan, nyejadi sitawa jusi dingin umpamu kumpai juci karau. Paureh hidup laya batin iswa indak takamang bana. Mangkunya sanang hati ayah nak. Pakaikan petang jo pagi, amakan siang jo malam pitaruh nan usah lengahkan. Tansano singke pintu ayah, sesiyut angok kaputih sesintak nyawa kecari indak dirintang dunia lai Allah lah sajo dan takana. Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masyir. Manulah anak dan ayah, kok diliek padonan laya dipandang kabangun tubuh. Dia tong-tong puluh umur saratu kiek juga renah. Maka kau pun menjalan gadih nak, inilah masuk ilmu balik. Nang seibarat bunga jolong tambang, mahijau pucuk pengarang arai kelupak menadahnya, tangkai lamah tampuak bagatah runo jilah sari berkilek sedang dibuai-buai angin. Harun malinteh bilang kampuang rawit lantiak paminan mato, kadayuak kumbang di udara tetagun labah sedang tabang, samu saniak sekituan inggok saratu angen-angen. Santano lai dalam pagana, duri tajam yang menggata tumbuh kulai kelinduangan. Di sinan lakiknya tuah awak aman nurang santoso bumi sanang alamnya saju. Tapi pulau, nyampang kok tumbuh tapi jalan. Nan randahnya jambau-jambauan tingginya jangkau-jangkauan. Dahan rapuah batang meliwak alamat dikisai orang lalu. Hanyi saran tau malah kau nak, tanggung lah dosa laya batin ayah berpuji bisa salam. Dirantang-rantang dari ulu dikirai-kirai dikata tetangguak ikan gulamu. Dikanang-kanang nanda ulu dicurai-curai dipapa diulang curi tolamu. Nan setitiak tiada lupo sebarih bapantang hilang, kok pupuh dawai dikarateh tulisan di batin tinggal juru. Kenyo semasa itu patang kami malam jumaik sadangan panuh bulan nanya.
Maka dibakalah kumayan putih asok mendulang ke udara mairiang kawa jenazah. Apalah keisi doa. Kau boleh pinta je pintu dapik juo anak padusi. Bunuhnya anak perempuan penyambuang sako keturunan kabaniah tampang bijabaya. Nyampang ke umur dipanjangkan. Kapan bimbing badanlah tuo ayah dan tidak berusan. Doa diantai ya mato. Naya membubuang mesua ambun. Tabang menyisi-nyisi awan lapih ke langit tujuh pangkik tiba di aras ke basaram. Sinalah gantian putih biang kata buat kandak mulia pinta malaku. Kau pun layak ke dunia kau. Mendangnya langkian tangi anak, tasinta ayah dalam cameh lalu merauk sujik syukur. Kamai pun lalu dibisikkan. Allahu Akbar. Maha suci engkau ya Allah. Segala puji bagi zat nalah pemurah jurahmanmu. Maka lakiklah kewajiban dari orang tua apun wajib pada ayah. Pertama membawa turun mandi, kedua memberi namu, cukup ketiga mengikahkan. Semenjak sesudah itu, anak beransua gadang juo, rasu diragang naknya tinggi, rasu dikakak naknya laweh nak sumarak rumah nang gadang. Dietong-etong kenari, dibilang-bilang kembulan-bulan bahimpun jadi tahun masuklah tahun nang ketujuh. Tiba pulau utang di ayah, akulah jini hutangnya, iyalah menyekolahkan jemaah ngaji saratu menunjuk majari. Diarok di anak nan kagadang ingin bercanda orang pulau. Maku ayah pun merantau jauh padolang di kampung orang. Tunggang tunggi mencari duit maradai lia jemudia. Siang paneh malam merambun sari di tanggung badan seorang indak jusia kabayu. Segala caro lari tampuh, berbagai raso lari cubo. Tinggal dua alun dirasai, pertama mati, kedua kayu. Baik itu ayah mengadangkan. Namun semantang pun baik itu nak. Bersyukurlah kita kenan satu, walau babaju cita kasa sifatu dari rombeangan, basubang perak basapuah kok galang barang mitasi. Namun nak, itulah hasil cucu paluah upah tulang timbalan jari. Bukanlah dari tipu tepo nak rabu rampeh dicuri maliam. Na'udzubillahi min zalik jawalayah dari itu. Komah rupanya, alhamdulillah puji syukur, lai tanta kalian kadang kinilah SMP kelas tiga. Antah balanjut, antah hindak, itu nan dalam ilmu Allah hutang dek kita bausau. Maka sekarang iku kini nak, menurut syarat nama ngatu sepanjang adat nama makai, tinggal sebuah kewajiban, yaitu mencarikan jodoh kejenjuangan menikah jemangaminten. Ku itu tersuai suat, sinang telapih baban ayah, hutang lansai pasangan tangga minantu kanalah menggantikan. InsyaAllah. Meminta ampunlah ayah gedang-gadang kabakeh kaum perempuan ibu segala manusia disingkok nasib martabatnya. Laka nasib derang pedusi, sajak di zaman jahiliyah sampai ke masa modern ko, dia di barat atau di timur, di utara, selatan, semusajo, palanyo banah ragunya. Hanya di alam Minangkabau, nan beradat basani syarak, memuliakan kaum perempuan sampai banasab pada ibu. Nah, cukup simakkan. Dijapui tarikh Nabi Adam nan talukih di dalam kitab menjadi surah guru-guru. Bahwa dipadu suatu hari masuklah setan ke surga. Lalu digoda Siti Hawa ia memakan buah khuldi, buah terlarang jak dulunya. Ulah dialuih rayuannya, mulut manih mengandung racun, maka goyanglah iman Siti Hawa. Lupa tagah, lupa pentangan, Hawa terambau memakannya di luar habis tak bersisu. Lalu Adam pun digoda Hawa pulu. Dalam nembimbang keraguan si ginyang bini tayokan, disangkau indak kaba'a dimakan pulu buah nantin. Tapi baru sekarik masuk arang, sabateh kunyah dekenyo sekadar gumam-gagumam, beliau sadar sekutiko terkena larangan Allah, lalu tak ucap masuk itu. Kaba'a lain. Kadilulua parut manulak dimuntahkan rasa tak mungkin. Tasandek sajo dirakuangan jadilah jakun sampai kini. Maka beranglah Allah Ta'ala tadanga putusan perintahnya. Turun ke bumi keduanya. Lulih pakaian sepetagak sehalai banang jenbau. Maka Adam talantiang kata syiriki papasah karimbo tak batuan itulah tanah Hindustani. Hawa takirok ke maghribi iyo di alam di tanah Syam. Lalu diambil daun kayu pelampau aurat nanta simbah.
Dabilang musim kalamunyo beratus tahun bacarian, maratuk sepanjang jalan jutangi memohon ampun. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa Nabi Adam. Maka sesudah tobat batarimu basuo juo kesudahanmu, etan di padang tak berumput di lingkuang batu di pasia banamu padang Arafah. Itulah inyo padang pertemuan. Baik itu Quran berito, Injil pun satu mengabarkan Taurat Zabur Allah pula. Maka de urang Bani Israel, kaum Yahudi nan terkutu lalu dicemulah rang penusi. Bakato mereka itu, ko indaklah ulah sitiawa, nan aku tamak lobo sarakah bahawa gadang napasu tinggi, sananglah kita disarugo gilo mengunyah-ngunyah pawa. Bukan itu sajona, urang Yahudi bapendapet, katonyo sabananyo Allah menyabut buah khudi buah nan ranu lamak mani hanyo sebagai katukie. Uji mengkasih Tuhan sabananyo nan dikatukan buah khudi indak lain indaklah bukan gairah sek genapasu larangan itu nan talampau. Dek hawa pangkawalanyo marengi bakapanjangan Adam taremban buah saju rayuan bini tayokan. Itulah sebab karanonyo padusi dikutuk tiok bulan kata mereka membawa haid darah kotor, yaitu sapah dosa nan masuk tubuh. Sedangkan laki-laki dihukum ringan, karena sakarik nan bersalah, sakarik pulau nan bahukum, disunat rasul yang namakan. Aduh hal sebenarnya, sepanjang syarak mengatakan, adapun Adam jo Hawa dinikahkan dalam sarugo, Allah bana jadi walinyo Jibril kajadi saksi syahadat keganti mahar, baik itu pituah matanya. Maka kita bilang, tuduhan zina ke Nabi Allah adalah simbol keingkaran. Patut hinuan ditimpukan kepada umat paling sombong. Itulah bangsa Yahudi sampai kini mengadakan syuruh. Tuh. Asyang Yahudi, asyang Nasrani. Di orang pengikut Yesus lain pulau lagak lagunya. Uji sesalan tetap jualah perangai perempuan. Katanya, tersebab dosa minyak moyang dan melanggar pantang buah khudi, menanggung insan nate bumi dosa warisan menamungkan. Mangkonyo kita kasansaro padusi memacah buat sitiawa mencilakui Adam sekadar khilaf saja. Baik itu konon tuduhan. Mungkin itulah alasannya. Mangko pastor bapantang kawin paus dilarang punya bini uskup merendot agang. Artinya, kalau nak selamai hidup di dunia, selamai keluar di akhirat, jauhi orang padusi, baik itu pitaruh agamanya. Tahu kau nak? Di musim masuk seiswa, sajak Eropah tarikh Balkan di Yunani Jermawi sampai Kairak di Kairan. Padusi ko dihino dicemekan. Nan rancak nan manih kami dipadagang pajabalikan menjadi barang komoditi paminan sultan jatuhan. Nan guruak jua betongkong, kauntuak bodak ambrosayo penyungkuan alat latah pangameh lembusu ariam. Baik itu pun ditampek lain. Di tanah Arab sebelum Islam hino baranak perempuan sabab menjadi baban sajo. Kakarajo tulang maliwak di sebuah parangnya pengacui. Usahkan maliak darah tu kepuiwak saja menggagau mencilik ulek pakai panggang. Nan paliang tabedo bana, jikok manaruh anak gadih rancak. Nan inyak anak membali, nan netan anak manuka. Dibarikan kena dimudiak nan lilia datang menjubik tuak di parang menudahi. Mako kok lai anak laki-laki kok diikuak di piaro kok gadang gunung ni suari. Tapi kok ternyata upaya perusi indak buliah tanpa dia orang. Si pihak dicaci amari atau dikubur hidup-hidup selesai sampai di sini. Mencari pulau ke Tiongkok. Baru si amui pandai jalan disaruangkan si petubasi lah kawin baru diungkai. Sangajo kaki dikucuikan nak guyah separuh lumpuh dan pandai keluar rumah. Bunuh orang perusi hanyalah untuk didapuah, dikasih atau di semua. Konon kabanyo di India, samusim masuk saiswa, kok mati orang laki-laki mai dibakar dikeramasi abunya disimpan dalam guci baik itu caru agamunya. Maka istrinya nambah tinggalkan wajib pulau tajun kapi menjadi baru keduanya tanu setia ke suami. Itu di India. Di Afrika menjadi tumbal. Kok ado dewa nan berang dipujuk juga dirancak mak dewa kadang ngertinya gunung melatih diorongkan banjir galodo tidak jadi. Di Jawa ado pepatah apulah bunyi pepatahnya nang suargo manut nang rokon nunut. Artinya kurang pedusi menurut kamapai, kasarugonya nak pai, kanarako nak nama tinggal. Walau disuruh kenan buruak diperintah ke Raja Sasek, padusi pantang membantah melelo ke seorang sinan. Banyak nak, banyak. Terlampau banyak kisah jecurito nan meremehkan kaum wanita sepanjang sejarah manusia.
Bahkan sampai pun kini, di era modernisasi zaman iptek keterbukaan emansipasi diperjuangkan, namun nasibnya alun barubah. Tungkus lain isinya samo caro jelaya nama tukah hakikatnya di sinan jua. Kalau saya suak dijual orang, kini padusi menjual diri. Dahulu pemenan orang bangsawan hari nangko untuk orang banyak, tak membali manyau kuliah. Kata Wilhana, sajak insan di kandung bumi, sepanjang sejarah peradaban, hanyalah dua saja yang menanyakan martabat perempuan, yaitu pertama agama Islam, kedua adat Minangkabau. Banyaklah hadis di Quran, Nabi pun memberi contoh cara memuliakan kaum ibu. Sampai beliau mengatakan, serugo bawah telapak kaki ibu, wanita tiang negara, atau bandingan derajat ibu dan bapak adalah tiga berbanding satu. Dan banyaklah petunjuk syarak pesanku hijau kaum ibu. Terlebih di adat Minangkabau, nah, perempuan dituah dimuliakan. Banso diambil dari ibu. Nyampang tiado anak pedusi alamat putih keturunan kunah suku Datuk Tabanam Marato berpindah tangan. Sebab sawah ladang hutan di gurun, rumah gadang lumbuang berperiang, warisnya ke perempuan. Laki-laki di tanah Minang, indak memilih itu saku. Inyo hanyo mau layak, membalo, memeliaro, mengajang kalau lalapuak mengganti ikutnya lausang seratu menukuak cuma nambah, hasianya untuk kemenakan. Baik itu adat matoknya. Iko hak secara lahir ya kona. Jaminan material ekonomi padusi tidak boleh ditelantarkan. Bapak lo di bidang moral rohaninya. Hino mulia suatu kaum tergantung laku dan padusi. Tuak parang bisa berdamai, tikam bunuh diberi maaf rabut rampeh dapat deliman. Tapi kok perempuan dia aja malu. Jando di bungguang tabang urang gadih terpakiak dalam sama. Makota tutup sugalo pintu damai. Tasintak sugalo kaum jago suku bangun dubalang. Disiko cadiak ke perkara dan bagak mempalalahkan nang kayu tajun jepitihnya. Pendeknya malu mesti terbangkit. Kama hanyut kemari pinteh walau ke dalam laut basah. Dimahilang dimari cari dia ke sudik-sudik bumi. Tak lalu dandang dia ia digurun ke ditanjakkan. Kok tidak mungkin secara laia jenan batin ke dilalukan. Baitu bana maharago tinggi martabat orang padusi hidup di alam Minangkabau. Mako kesimpulan katu ujik undiang anak. Sebarat batu permato. Adapun nilai kalianku adalah intan. Berlian seribu cayo timbalan zamrud jemarajan. Dek sabab karena itu. Nak nyinan mulia tambah sumara nan tinggi semakin nanjuang. Ikeknya tentulah ameh padu. Jan sundiang dari saratih bansonyo 20 ampe. Nah, hiasan wanita Minangkabau. Indak lain indaklah bukan adalah budina. Budi bayak baso katujuh mulai manih tabu di bibia sopan santun kucing dan murah. Itulah inyo akhlakul karimah. Istilah Islam, etika kecerang barat, toto kromo baso di Jawa. Di tanah Minang, tak adonan indah dari baso, tak adonan bayak dari budi. Di bagak orang tak takut, di kayo orang tak arok, di cadiak orang tak sagan, dirancak orang tak ingin. Sesuai bak bunyi si pantun, babelok babilin-bilin dicapu tumbuh lapadi, dek elok orang tak ingin, dek baso luluhlah kami. Namun samantang tumba itu nak, tak salamonya nalaya menunjukkan batin. Ado kalonyo batu tua mani, tapi hati mawang bapaham cahaya pengguntiang dalam lipatan panuhat kawan saya. Kadang-kadang elok basonyo, namun liek kakuk jo buatan dicaliak laku jo parangai nyato bak siang dengan malam papek di luar rancuang di dalam. Maka menurut orang cedek pandai, adalah tujuh tanda-tanda orang berbudi bermertabat. Yaitu yang pertama, kalau mengecek bahakimah. Bapi kia apa yang patut dikatakan tapi pantang mengatakan apa yang tapi kia. Kecik lama indak menggisia kata boneh memeliaru. Kok bana indak tabandiang kok kareh indak tersolang jadi penawar orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menolong indak ria. Suko baragi haba sidakah penyantun ke orang indak paibo wakil si bangsa. Tapi memberi karena Allah bukan maharuk pembalasan atau pujian dapat sanjuang kunun membangkit jemahamun. Dan ketiga, kalau bakato indak sombong. Kok roda sedang jateh, kok tampuak sedang bagatah sombong takabua bajawah kan. Sebab inyo sadar jo sunatullah. Bumi bareda dari sumbunyo alam berputar jo iradat. Kini basah disuak kok kariang nan jateh musik ke bawah disinan rimah berpilihan. Nan kampe, kalau berbantah tak pandandam. Kok tumbuh bersilang kato, selisih paham dalam rapik bertukar pandang semua gadang inyo bermukul manih jo. Rundiang berbatih baingguan, tapi dirimbo hilang disamak nan batin pantang kemeranggang. Dan kalimo, kok susah ndak tagamang.
nyampang cobaan nama limpu awak bansai penyangki ampia dan sana jadi orang lain dan sayang lah jajok pulau inyo bayi mantah gua juga pantangnya mau upe-upe menyasa menyada untuang atau duit menyisih-nyisih rendah diri je semua gadang rasu minder kat orang kini dan keenam kalau disapu indak penyimbuang. Nah, kuado nan tuo bana sehat datang karitik dari kawan tibo bandengan kiri kanan di suku hati ditarimu bukan marabu memurengih emosi nak manang surang urang sayang sangko jajok bukan kok talangkah inyo suri kok terdorong inyo kembali rila je maaf dipohonkan dan tatujuah kok bagawa indak pembingi mencaliak kawan jatuh hasuk rasaki nan sadang tagak tali haram ku inyo rasu bingi syukur taloncek dimului inyo membayang syukur di paruman gilo memuji jemanya juang berbagi rasa cerawannya. Itulah nak sebagian tando-tando laku karena menunjukkan bayangan budi dari dalam. Salampih dan daripada itu. Banyak lapan tunjo ibarat gurindam syair jebidaran jadi amanah rang dahulu sampai kini terpakai juo. Cibo simakkan cie-cie nak ayah sabu nantakana ambil itibar ke pengajah. Yaitu diribui kerabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Ku idui indak babudi duduk tagak kumari cangguang. Kuek rumah kerana sandi, rusak sandi tiang binaso. Kuek banso kerana budi, rusak budi yang juala banso. Joko pandai bertanam ubi, tuga, kentaleh, betong dirah. Joko pandai bermain budi dalam maya badan tak basah. Langgundi di sawah rawang rumpui indak pegunulai. Kalau budi dapat dia orang idu indak pegunulai. Kemudian diduk talenggang kerucik yusaliguri dalam rumi pandai bertendang tando bermain akabudi. Pulau pandang jauh di tengah gunung daik bercabang dua, hancur badan di kandung tanah budi bayak kalupo tidur. Pisang ameh bau balaya pisang lidih di dalam peti, utang ameh dapat dibayak utang budi di bawah mati. Badangkang carono kendi badarai carono kaco labu dan samu orang ladangkan, maranggang karano budi bercarai karano baso itu dan samu orang pantangkan. Selain daripada itu nak, dangalah pulau kato suruh susunan urang cedek pandai salapan pulau bilangannya. Dangakan malah jaleh-jaleh ambiak ketelong kepidoman jan tasorong langkah rinang kalam usah tetaruang dengan data selamai badan maju barang. Apa kato pituanya? Nam pertama, nak luruh rantang ni tali. Artinya bajalalah dia luadat maka tulah dia tehundang. Kalau memaik ditantang barih mengabuang tiba di kuah, dia luar rasuak menjariau di kasau lapik kenato. Maananyo latakkan sesuatu di tampeknya, jinan wajar, usah membik gue. Kadang-kadang dia lama rayuan tukang ganduah gadang bertuka jinan ketek, kain ganyah dia agak orang mereka membonyokkan. Jangan. Ikhlas-ikhlas kalau beragian. Jujur-jujur kalau menolong, adil-adil kalau menghukum. Usah lama karena santan jan kunyang karena kuni dek sanjuang lipuan dan banang. Usah. Satio kato kadi sabu ataupun kakok kadi awai batu akan niat awa itu. Tanyolah hati nurani nanyakan ketimbang raso cupak digantang dalam batin laikoh dalam izin Allah. Kok lailah itu utama karena karawang kau tak balaca karimbo tak kani miang. Baliak bertimba bagi makan ateh bawah hanyunan kapak dan banar sabu jo. Itu nan pertama. Dan kedua, nak tinggi rendahkan hati. Cukup bakato di bawah-bawah, menyawak diri-diri yang memacik di ujung-ujung. Tahu diri basuh ini. Usah penyongsong kecil orang, usah pemaha di pujian. Nanti wo dianjuang-anjuang dan ketik disayang-sayang dan bansai sapu dahulu. InsyaAllah nak, tinggi pandangan rangkawak datang kasih nanya martabat tuah kainbu sendirinya. Percayalah. Sesudah itu pula, nak mulia tapati janji. Bakato usah pentu, berjanji usah pemukia di bari amanat yang kianat. Ku janji ndak tetapi kara ndak tetaguhi. Mengecek teranjak-anjak rundiang dan urak-urak ungkai alamat kajatuh harga diri urang ndak percaya olai. Dek mujua sepanjang hari, dek malang sekijuk mato, niat ku alun kesampaian. Maka pakaikan pepatah orang tu, apalah bunyi pepatahnya. Kato dahulu bertapati, kato kudian mana dicari. Artinya tamui bamu pemuko, kabakan aral rintangannya, sinan digue janji baru. Usah hilang-hilang tumo nak, tibo nyolai tampai muko, painan indak tampai punggung bukalah sifat rang tak puji.
Sekarinya nak taduah paham dikunci. Mengecek siang maliek-liek, baru yang malam mahagak-agak. Usah taruah bak katibian ijan baserak bak anjalai, lungga pasak ranggang pengabek celukah hendak bainjuk. Boleh awak mai boy, tapi usah sayang tertuntung mungkin isu akan jadi lawan. Kok banci alah kadarnya, usah dino diudikan antah kok nanti jadi kawan. Nen bak kata orang tua-tua, agih kanan seganggam, tapi tinggalkan yang sabinjai. Cabiaklah patut dicabiak, sahalai banang tinggalkan juga itu kaserak pagantuangan. Selanjutnya, nak labo jantah ke ugi. Bajariah yang punya bulia, barugi mangkoba labo itulah undang cedek pandai. Kok memancing tentu yo jumpan menembakkan yo jupilu mengalihnya toba pokok. Itu kajinan lain ya tu pia. Kalau dibawa kenan batin, hormatilah orang labia dulu baru awak kadiragui. Seincek bijo dituga setanda labek kegantinya. Sesuai bak bunyi peribahasa, barang siapa menabur angin, kelak dia menuai badai. Tuh, sebaliknya pula, kalau ceke sampilikkah yang singke ulua panjang jambo sipek pangkuan mempakaikan alamat kemasia anak lidah pia. Usahkan sesama umai nak, jo Tuhan bak itu ju. Jadi lah, dalam teratik baca doa umpamono, lebih dulu dibaca Fatihah, kemudian hamdalah, sesudah itu baru salawat. Baru mendoalah, minta apun yang kiri minta pakai Allah. Puji dulu baru meminta. Nah, hidup adalah keseimbangan, baik itu konon kecil orang. Ayah lanjutkan. Nak kayo usah berutang. Katakanlah nak, ukuran kayo sabananyo bukan nilai harato bando atau diangko jumlah piti sabarek timangan ameh. Bukan. Bukan itu. Tapi kekayaan nan hakiki letaknya tak simpan dalam batin. Di jiwa nan tanang, di hati nan lapang, di panganan nan selesai. Adapun tanda-tanda orang kayo, inyo berjalan tak tersunda, kok melenggang tak terpampih. Galak lapih kepala tagak muka jilahkannya mekilek. Makannya bertambuah, laloknya bakaruah. Mengecek lasuah, hendak perusuah, mengambil acuah, memberi sungguh. Pabilo bersuahnya tu nak? Apabila batin tak bababan, ketika awak tak berutang. Tapi ko utanglah tak berbuat. Hati nan indak sanang lai bersua orang nak mengindah rasu diburu bayang-bayang. Nyampang ko utang rato bando nak dapik yang sua minta janji. Nan bedo berutang budi musim pabilo kalansainyo antah digunggung masuk kubuat. Kesimpulannya nak, orang nan kayo adalah orang nan Allah maraso cukui. Orang nan indak punya utang sifat kena'ah bapakaikan. Induk samang membeli oto bakar kredit adalah orang bansai. Sabaliaknya anak buah membeli kontan kuretangin, itulah inyo orang kayo dan sabananya. Sudah itu pulo nak, nak alui hasalah baso. Nan dimungkasui mahasah baso, manih mulut pandai betutua indak pengiyah jepenggisia tahu menenggang hati orang. Berangnya indak bakasan camehnya indak membayang. Walau orang banyak jahit inyo berbudi bayak juga. Basuo papantun nurang kehandai-handai dengan mudo. Anak siamuak dalam padi cukur di dalam pabarasan. Sungguh waramuak dalam mati di muku dan tidak kelihatan. Ko itu tapakai tama karena benamu orang cendokio aris 175 hiasan wanita menangkaro. Ikut nampak ngabusan. Nak elok bayakkan sangku. Kok kasa hitungan nurang senjang tak dengar undianganmu atau jangga sumbang karena candu meminta-minta lawan tarimu suku lah dahulu antah ku elok mengkasihnya usah lakih pencimburuan dan pendorong salah sama tidak elok nak tapi kunyah-kunyah mengkodi dulu agama-agama baru dipaci mana tahu di awak pemburuk sangko balik baraso laju alun lanyi lah kedinginan nalun jatuh agamang dahulu kudian baru menyasa jaliklah ketukang pangkeh umpamanya. Lah nyato pisau diganggamnya tajam dan bukan nalang-alang. Tapi dek sangko bayak picayo datang di hiasa batang masarahkan mato tepici yang mengulampai. Taman-taman saja. Tapi sebaliknya, baru menampak orang gilo membawa lagi yang tak basaruang sakampuang orang kelangkabui. Sebab apa? Sebab dek buat sangku. Niat beliau ketepian sebenarnya hanyalah mencari batu asahan awak lamati ketakutan. Dek buat sangku. Nak gandulang badan di ayah, janganlah sebab selanjutnya. Kini beralih ke tabiat gaya karakter baso canggihnya nak buliah ayah curaikan. Adapun perempuan kona, tak bagi kepada limusipai.
ambil sifat yang buruk, cik yang elok tadi pakai. Manulah macam nelimu. Pertama, perempuan baru-baru. Kedua, perempuan layang-layang. Ketiga, perempuan lawah-lawah. Kambek perempuan aneh-aneh. Nen kalimu, perempuan ramu-ramu. Tasabui perempuan baru-baru. Ilia otamu dia begunjang mengecek asah tangango berundiang bunyi piluru galaknya berdaram-daram. Ado kalonyo ndak tahu juang Jepang ka urang kekanai tak jaga baa muncuang curapat piwah baa kulalia encik mato bajagangan murid lianya. Itu tabiat nak tapuji tu nak. Jangan. Buruak sifat sumbang karenah cilako di orang perempuan. Ko nak sopan dipandang orang. Supel anggun keibuan feminin baso kalian. Bakatulah jelu nak lambui. Banyakkan sengiang dari galak sabui sekadar nan pegunung. Baru ni yang sabar abu, mengecek berganti-ganti. Dengarkan dulu tutua orang lah tumbuh baru di siang. Tapi kok indak perlu bana rancangan hangus sayok membaru tabangkai jatuh ke bawah. Dek rombongan nan baru tibu lah nyato maik balampayan marapak mati tabaka bahondoh juga masuk lampu main juapi dan taraga akianya sengkaro puluh. Itulah sipek siosiona. Indak mencontoh bekulil yang sagan beguru dari alam mati gadang yang betul ikan. Dek sabab karena itu. Ijan tadayo jokileknyo usua pariso sudah-sudah bawa berpikir dalam-dalam. Acok lah bana kejadian nak. Lupo diri, lupo daratan. Sanangnyo sajo nanta bayang lah kanai baru menyasa sasanan tidak ada gunung. Sesuai bak bunyi pantun. Kabalai pakan salido membalikan jutenggiri. Tali buayan sadionyo kiro gantuangan badan diri. Hati-hati dalam bagawa nak. Inge-inge kalau bakawan apulai jo laki-laki. Mencaliak contoh kanan sudah liat cilaku kanan kalah. Urang pai jalan melenggang awak tinggal maratok nasib. Tangguang sendiri akibatnya. Kalau padusi lah dapat malu. Bak payung taga jai pasak indak ke kambang-kambang lain kucuk apalah ke gunung. Malantailah sebelum dulu nak. Memakan di malah habis sudah kan dulu baru mulai. Itulah amanah orang tua ayah menyampai ingatnya. Adapun dan penghabisan ialah perempuan ramu-ramu. Ikulah nan kaditiru, dicontoh di tauladani lambang nak gadih Minangkabau. Awak elok bulu berminyak sayuk berbungo balik balah, jinak baraso kata cakau lianyo ala hurabi urang lamati galinggaman. Ingoknyo bersiku-siku atabangnyo bakawan-kawan, bekutiko mangkok keluar basamo barunyo nampak. Bermain bukan sembarang main, tapi bermain kahalai bungo bertandang ke benang sari. Dia arif pandai bertenggang, halus lunak bawang badan. Mako daun pengarang tak tagoyang silaro indaknya gugua tangkai na minta dinggo iba itu budi ramu-ramu. Kalau awak gadih babudina, batarati di dalam rumah sopan santun kalau di luar pandai basegih coba dandan. Kamapai musti batantu saya izin buliah berjalan. Jaleh tujuan jomong kasih bukan malala anak karuan. Pergauli nan samu gadang, rapi nan tua-tua cari nan panjang pengalaman nak batukuk tambah ilmu awak. Cukup membalik keperluan, sesuaikan juga kebutuhan, ukuah tenaga ekonomi sepanjang tubuh bayang-bayang. Sebab malabiyah yang ancak-ancak mengurangi sio-sio jawah kenungih juta kabah. Tansan wawak burung pipik nak ulek daun kajata awak, buah rumpui batera saki. Jangan dicitu mungkanan anggang, sok kacurang kota pun di kecian kampung overdosis itilah dokter badan kau juga menangguangkan. Nah, ayah taruhkan peperananku nak tiba tujuan lemungkasuiknya sampai golek enan data. Kata wilana, ko indak dek buku tiak ruh, indak sambilu malam pisi, haram bagun obloh bambu. Maka baik tujuan perempuan, nan menjadi ruh di jiwanya, indak lain indaklah bukan, selain daripada budi. Sedangkan sambilunya adalah malu. Perempuan indak babudi ibarat bambu tak baruweh, alun tersingguang nyelah rata baru tegisian nyelah pacah. Perempuan tak punya malu, bak bila hilang sambilu, bangun lamah tanah gorapuah. Hilang kepribadian, kukus semangat jati diri tanpa power, tanpa wibawa. Maka kok budi lungga indak berpasak, malu tipih mengulik dasun cahaya lah martabat perempuan, habis tuah binasu diri. Dia sebab karena itu, supaya idul taguah baruweh, nak nyobat tuah bersambilu, jauhi pantang cilakonyo sumbang berbalik kerang namukan. Itulah timbangan akhlak, standar moral ukuran nilai sepanjang adat sopan santun. Adapun nan dimungkasi jokato sumbang, ialah suatu laku perbuatan nan buruk tercecek kacalo tapi alu sampai keparu salah. Kato padanan dari sumbang yaitu jangga.
senjang ataupun sonsang. Atau istilah populer masuk kini kurang etis, bandel, norak jo urakan. Kalau bahaso di pasaran, kurang aja indak baradek bak baru arago tego tali, mantiko, ado sambuangan ujuang itu ah. Naudzubillah. Coba ayah bilang ayah papakan. Sumbang duduk. Duduk sopan bagi padusi ialah basimpuh, bukan baselo cu laki-laki. Nan paling tak cacek bana kalau mencangkuang je mencongkong sabalah lutu yang bertagakkan bak gaik duduk di lapang. Kok duduk di bangku di kurisi, rapekan pau arek-arek, menyampi yang agak selayang. Nyampang memakai rok singke, usahlah kaki ditindihkan, nak jantar simbah, nampak saja. Baik itu pun duduk di Honda, di bonciang atau memboncang, ijan mengangkang abih-abih menjajok di pandang rak. Itu sumbang duduk. Sumbang tagak, usah penagak tantang pintu atau dijanjang turunannya. Usah penagak tapi labuah kalau tak ada nanti-nanti. Sumbang tagak je laki-laki apulai bukan jemurim, konon pulau berundian-undian. Sumbang jalan. Bajalan mesti bakawan, paling kurang je pajak ketek. Kalau padusi bajalan surang saya barat alang-alang lapeh, jatuh merek turun naragu randah pandangan laki-laki. Usah bajalan bagageh-gageh, malah sau mendongkak-dongkak cayan gadih tempat luar, usah. Tapi bajalanlah si ganjual lalai, pada tampuah surut nalabia, halu tetaruang petatigo samut tapi jak indak mati. Aratinyo lama lambi gemulai tapi tegas. Kok bajalan mesemu gadang jan bebanja mampang labu agak i urang di belakang. Kok bajalan jo urang tuo atau jo urang laki-laki awak meriang di belakang. Ba itulah adat yang dipakai. Sumbang kato. Bakatolah jo lunak lambi duduakkan di tongan cik-cik nak paham urang mungkasuknya. Sumbang bana adik perempuan berundiang cumurai batu ba ayah serasa tajun rumit lah urang memilihi. Kalau orang tua sedang mengecek, pantang memotong bicaranya. Nantikan dulu sudah-sudah baru dijawab, patut dijawab. Tidak kek orang sedang makan, usah mengecek dan kumuh-kumuh. Pai menjenguk orang sakit, usah cerita orang mati. Kurang baik, kurang tak puji menunggu utang dinarami, baik itu ajaran sopan santun. Sumbang caliak. Kurang terhati orang padusi, kok pamana pancaliak jawah pemadok arah ke belakang pematik-matik diri surang. Sumbang. Yang pengawak pai bertandang, pai jinak setiap incik mata tujan menjala sepenuh ruang sebantu orang menyelidik. Ku awak menjadi tuan rumah, usah pancaliak ke jam tangan, tersinggung orang sarang duduk itu manusia cerawih. Mengecek je laki-laki, biarun sana atau pemilih, usah pemaduk tanang-tanang, penantang bulu amatonya, dah boleh. Tapi buanglah pandang kena lain, mana ku acaliak ke bawah. Sumbang makan. Sumbang makan sambil berdiri, kunyah kenyoh sepanjang jalan. Mangunyah tutikkan mulut jan tadanga capak de urang sebab na makan mencapak-capak bansu serupa di samui. Uranglah sopan je tarati kalau mahota sambil makan caro sibule dalam piling. Ko awak makan je tangan angkek nasi jo jong jari suok dan usah kadang-kadang. Menambuah ke nasi agak-agak. Biar co asahkan seketek jan sampai piring melanjuang. Biasokan mencuci tangan menuangkan naia dalam piring. Jokida menjabur galih, minum setaguk-taguk ketik, tahan sandau jani lapik. Yang pengawak makan mesendok, jangan balago sendok juga rapu badari yang kainnya digigi. Di masa selesai makan beko, tungkuikan sendok juga rapu, kalau letaknya tepi lantang, tandanya makan dalam kanyang ataupun kurang semalero, tersingguang orang pengalik. Nah, perhatikan mana aku nak kanduang, dan randah pandangan orang. Sumbang pakai. Babaju jangan sampi-sampi, nak jangan nampak rasio tubuh. Di maa buki, di maa lurahnya, di mata luak tanjung baliku jadi tontonan laki-laki. Usah pulau talampau jarang, nan pipih, nan tabuak pandang konon tersimbah teh bawah. Usah. Setantang mode je potongan, sesuaikanlah je bantuak badan, sarasikan je corak kain, bilias sajuak pandangan mato. Dek kawayah nan menurun, kulit nan karak-karak angih, makuk warno pilih nan agak amba. Krem jadi, pucuak pun buliah birunya nan taluasin, putihnya nan abu-abu. Usah dipakai baju sirah piak dan yang balado kecik orang badu sumai kerana awak. Ketampik orang kematian pakai nan polos warna galo. Usah memakai baju pontong nan ponggang nampak ketiak. Usah pulau bawa kak tenda memakai gencu taba-taba kurang etis masuk ininya. Sumbang karajo. Kakuk karajo orang padusi sabateh nan ringan-ringan nan mudah-mudah nan halih-halih. Manjaik je menarawang, kada puah masak-memasak menyusun para baik rumah. Kok kasawah,
bertanam juga siang menyabi atau mahangin, tapi jan memajak jemiriak. Baitu pun kerajo para, sekadar merambah menyisik-nyisik mengulik menabang pisang. Jangga bana ada orang padusi kalau memanjik bergayuk-gayuk menabang mengabung kayu. Ah, baitu pun memilih profesi, nan paling cocok jadi guru. Bidan nelok salon pun boleh jadi perawat rancak juo di kasir bidang nyibana. Tapi perlu ekstra hati-hati nah, kalau menjadi sekretaris, jadi guide ataupun artis konoli pulau pramugari. Gawat ya gawat. Nah, boleh menyupir tapi usah jadi supir. Sumbang tanyo. Ada pepatah mengatakan, barundiang sesudah makan bertanyo salah pihara. Aratinyo ke orang tiba batandang, sambuilah para mahtamah jehormat silahkan juga. Sesudah itu letakkan naya suruh minum. Selesai minum agak setagu arasulah cukup istirahat, baru tanyokan mengkasuknya apa sengaja kena tangan. Cara tata kerama mudarinnya, apa yang bisa saya bantu? Nah, maku kasalah mana Abu Diawa. Alun tacah ikuannya dua-dua sambil tagak lalu bertanya, ah tujuan datang kemari. Nggak boleh tu nak, nggak boleh. Buru angkuah namun nyawa. Selain daripada itu, kok tamu awak sedang makan? Sumbanglah bana menanyokan, barah ragu barah kini. Nggak boleh. Itu pantang orang Minangkabau tu. Nah, siap lain. Kalau berjalan dalam hutan, usah bertanya isi rimbo, ulah harimau juga ruang. Tidak boleh. Kok masuk ke kampung banyak upeh, pantang bertanya orang lapau, lain memak menjual sabuak. Atau meminta tambah gulo, tak mak, jangan mati gadi, kau duit nyipi, ya, tidak boleh tu. Nah, sumbang jawab. Kalau ada orang bertanya, elok-elok memberi jawab. Jangan sampai orang tersinggung. Umpamu, adalah orang ke Babalanjo bertanya ke tukang kain. Tukang kain kan anak gadis itu. Ah katanya, bisa 3.000 seminter piak? Dijawab dia orang kadai. Hampir ribu awak terima pak, bawa kemari barado. 30 tanya orang lain. Luntur tak dia? Sambil melengah menjawab. Pai bertanya ke pebirik pak, kami nantau menjualan kok. Itu jawab sengkang namanya tu nak. Buruk muncul nilayan nurang cilaku gadis muda matah jawa jodoh tinggi rasaki alamik sansaro itu awak. Tidak boleh. Nah, seharusnya sumbang bagawa. Tidak boleh bagawa jo laki-laki kalau awak saja padusi surang mencampur pakaian banyak. Sumbang bagawa semua gadang kalau berkumpul-kumpul lalu petandang ke rumah orang kecuali ada keperluan. Di awak tu anak gadis, sumbang bagawa jo pajakete. Satu menyuruh kucing-kucing bersimbang main kaleri yang berlari berkaca-kaca. Atau awak masih pacaran bagawa lah serupa laki bini. Ia mudia indak laki lakang serupa jawi jelepek bunga. Sumbang tu. Nah, ikut sumbang dan penghabisan. Namanya sumbang kurenah. Adapun ada mungkasuk je kurenah. Iyalah galagat pembawaan, sifat tabiat jeparangai karakter kecerahan kini sikap mental cara modern. Kurang etis, kuranglah patut kalau babisiak berdua-dua serangkan awak serang bertigo. Kurang rancak, kuranglah elok, malucu membuat darah mahota berkerikian dalam menjanguk otakziah. Tak boleh galak mencari orang jatuh. Tak boleh menutup hidung di tengah orang rami atau kuok menganggung lawe-lawe. Termasuk juga sumbang kurenah, mengakuk di tangan kida, seumpamu menjambu atau menampuang, menunjuk menyetop oto melambai-lambai dari jauh, kecuali menjambu galis sedang makan. Tak pandai menenggang rasa, sumbang juga itu kena monyong. Maka dari itu, ku awak membalik durian, kulitnya usah dikakar, nak. Jangan serahkan video delaman pikirkan orang kebalah. Lupa kaki, lupa lagi, 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 lupa lagi. Gadih nan tahu sopan santun, gadih nan tidak lupa diri. Dia pun awak bansu di bawah, patut kurang rupa menangah bansai sekolah rendah pulau. Tapi kok lain memakai budi bayak, punya malu harga diri, insya Allah. Tatutuk tanah nalaku yang tiak taimbuah kantang balua. Itu nan dikatakan di syair lagu, biarlah buruak asal yelo. Lai paham tu kau nak? Alhamdulillah.